Sebenarnya ini merupakan pengalaman pertama saya di kegiatan panjat tebing ya. Sebelum-sebelumnya saya memang berkegiatan di alam bebas, cuman hanya mendaki gunung. Kalau untuk panjat tebing baru kali ini dan sangat menyenangkan deh rasanya. Nah, sebenarnya dibagi untuk pengaman sisi pintu sendiri. Ada yang dipasak, ya. Kemudian disisip semua, di celah ya. Ada yang dipasak, prisma ada dipasak. Ada sisip tapi prismanya bekas. Ada yang hanya disisipkan saja. Untuk alat itu memang cukup penting ya di dalam panjat tebing. Kemarin dapat materi juga sangat bagus sekali tentang kepercayaan terhadap alat. Jadi dalam panjat tebing itu kita harus percaya pertama dengan Tuhan ya, kemudian kepada diri sendiri dan kepada alat, juga mungkin teman ya. Karena saya ada kebiasa pakai first thing ya, jadi pakai Escander masih agak kagok. Nah, tapi karena memang seiringnya nanti terbiasa dengan menggunakan Escander, itu juga akan sama seperti pakai first thing. Untuk yang pertama, sebenarnya ketahui sistem kerja si alat. Baru untuk itu, kalau memang sudah punya basic menggunakan alat first thing, itu akan dengan sendirinya bisa. Jadi untuk menjaga peralatan, terutama untuk peralatan panjat tebing, itu butuh kontrol yang sangat ekstra. Pertama, sebelum penggunaan itu dicek. Kemudian setelah penggunaan dicek. Manajemen peralatan itu harus ekstra, karena nyawa kita tergantung pada alat tersebut. Contohnya kita manjat tebing, itu kita nyawa kita hanya di atas seutas tali. Dari pribadi masing-masing orang ini perlu asupan gizi untuk kegiatan-kegiatan kita. Karena kegiatan-kegiatan kita ini banyak memakan kalori. Yang harus diperhatikan itu lebih ke selera makan dan juga kalori. Nah, itu harus dikombine agar masing-masing peserta ini walaupun dengan keterbatasan bisa memakan apa yang diinginkan. Kalau dari pemanjat sendiri, kalau dari climbing itu adalah olahraga paling ekstrim. Tapi sebenarnya paling aman selama kita mengikuti SOP. Nah, jadi sebelum memulai howling sama lowering, kita diajarkan sistem dulu. Karena sistem itu dasar dari howling dan lowering itu. And nothing in her way will keep her from her destination, 'cause she's fine.
aku tuh takut banget sama tinggi gitu, tapi sebenarnya medan tebing itu salah satu yang jadi favorit aku gitu. Cuman memang Jidika kali ini kan 3 hari nih ya, dan dari hari pertama emang rasanya takut banget sih, tapi semakin hari kedua dicoba lagi, menambah ketinggian lagi, hari ketiga disuruh ngelift pula, pasang-pasang pengaman dan segala macam, tapi akhirnya sampai atas juga. Dan memang sebenarnya takut tinggi itu kuncinya adalah dibiasakan, kalau aku sih kayak gitu. Karena memang kalau nggak dibiasakan, rasa takut itu nggak akan hilang. Mandala kan kita tahu memang medannya masih belum bisa diraba dengan pasti gitu, dan memang salah satu tujuan dari diklat tebing ini sebenarnya adalah untuk mengantisipasi supaya ketika nanti pada saat kita di Mandala kita sudah siap dengan berbagai medan, termasuk yang terakhir adalah medan tebing terjal. Mudah-mudahan lancar, sukses sampai puncak, sampai turun lagi.